Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Khusus di video kali ini, saya akan membahas seputar caption, yaitu yang berubah satelit. Tadinya satelit Measa 3A, sekarang berubah menjadi satelit Measa 3B. Ini khusus untuk pengguna caption dengan menggunakan parabola mini, bukan parabola jaring ataupun parabola gede, tapi parabola mini yang memakai LNB Q-band. Nah, sudah pada tahu, sudah pada paham mungkin ya guys maksud saya. Nah, sahabat SCP Digital, untuk cara mendapatkan siaran caption dengan komplit ya guys dari frekuensi yang terbaru yaitu 12.643 horizontal 31.000. Untuk cara mendapatkan siarannya silahkan tonton di video ini. Nah, bagi sahabat untuk yang kesulitan mendapatkan siaran caption dengan frekuensi 12.643 horizontal 31.000, silakan tonton video yang ini. Bagi sahabat SCP Digital yang mungkin untuk LNB-nya rusak nggak bisa horizontal, maka bisa diakali juga dengan menggunakan polaritas vertikal ya. Bisa, caranya bisa, yaitu tinggal putar LNB-nya ke sebelah arah jam 5 ya. Kalau untuk horizontal yaitu ke arah jam 7, untuk vertikal putarnya ke arah jam 5. Nah, untuk video lengkapnya, untuk tata caranya ada di sini guys, ada di video ini. Silahkan ditonton sampai habis supaya paham, supaya mengerti dengan apa yang saya maksud. Ya, pokoknya untuk pembahasan Measa 3B untuk siaran caption itu sudah komplit, ada di channel ini ya guys. Silahkan di scroll saja, di sana ada judulnya dan isinya hampir sama dengan judul ya. Kalau judulnya agak meleset mohon maaf, itu karena mungkin strategi ya, strategi untuk membuat penonton penasaran supaya bisa mengklik dan menonton videonya. Oke sahabat SCP Digital, nah untuk sahabat semua yang masih pemula tentunya ya, yang pengin belajar ataupun mau tracking Measa 3B, satelit Measa 3B yang dihuni oleh caption, silahkan tonton video-videonya SCP Digital dan di sana komplit pokoknya untuk caption terbaru, untuk frekuensinya, untuk cara isi paket, cara mengaktifkan paket yang 11.000 ada di video ini, dan juga untuk tutorial-tutorial bersangkutan atau berkaitan dengan parabola khususnya untuk caption ada di sini. Dan juga untuk sahabat yang baru menemukan channel ini channel apa? Nah, saya jelaskan di sini, ini adalah channel yang membahas antena TV digital dan juga antena parabola. Silakan yang mau belajar silakan tonton saja videonya, di sana banyak video-video saya, udah berapa ya, udah banyak banget pokoknya, silakan di pilih-pilih aja ditonton, siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa dipahami serta bisa mudah untuk dipraktekkan di rumah. Oke, sahabat SCP Digital, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe juga di share. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.